Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel 86 Sarsing School. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah nih hari ini udah sampai lagi. Ada fotografer terbaik. Alhamdulillah, Pak Oki. Ihsan. Gas, Pak. Boleh di-follow pokoknya IG-nya Ihsan Nur Canta, Bro. Ihsan Nur Hadian. Ihsan Nur Hadian. Oke, okay, Ihsan, sukses buat hari ini. Oke. Okay. Lanjut Subang, Pak Oki. Ayo, gas. Nih udah disentuh lagi karena ada Ovale seri 3, seri 4 yang kemarin seri 1, seri 2-nya di Tasikmalaya. Maaf, aku nggak bisa ngikutin ACPKM balap gesrek atau ke Medan. Nanti insya Allah lah kalau ada rezeki, seri 5-nya aku bisa berangkat ke GC Superbike. Dan hari ini buat ada siswa 86 Sarsing School, Abil Aparo, yang mengikuti seleksi Ovale. Semoga bisa memberikan yang terbaik buat race hari ini dan buat besok. Oke, nantikan video selengkapnya, kita keliling-keliling pedok dan siapa yang juaranya. Bye-bye. Selamat siang teman-teman semua. Nih, sekarang kita lagi di Sentul persiapan kualifikasi. Sekalian yuk, warnanya besok ya. Hai Kak. Seri 3, seri 4 Sentul kecil. Ini dari siswa 86 Sarsing School, M. Alvin. Semangat. Ini Palera, ini Palera nih. Palera, tetap ya. Ada Bapak Ari Oktan. Halo Pak Oki, ini Ristan 86 Racing Team Gaspol. Doain Pak Oki, Arkan Pak Oki. Arkan, Gaspol Arkan. Stop. Weh. Leh, Gaspol leh. Wow. Ada Kak Doni juga. Selamat siang Kak Doni. Ramai. Ini nanti yang juara umumnya diambil 2 orang buat ke Valencia. Oh keren. Serius banget lu, Chan. Gaspol nih, semangat, panas. Calon-calon pembalap-pembalap muda Indonesia terbaik nih. Buat Road to MotoGP guys. Umurnya masih 10-13 tahun. Ada yang 9.
suaranya motor kecil, powernya besar nih, 160cc nih guys. Nih, kalau di luar negeri latihannya pada naik motornya kayak gini, tapi yang 160 sama yang 190cc. Ini udah kencang banget ini, kecil. Nih tadi kualifikasinya nggak sempat bikin video, sekarang udah mau race 1 karena hari ini ada 2 race nih. Ini mau mulai race 1. Race 1 sudah mau mulai guys. Bismillah, race 1. Baik, beberapa saat lagi akan silakan dimas dan go. Kita nantikan memasuki bronze. Apakah berhasil memanfaatkan leading start berada di grid posisi yang pertama diikuti Lanova Tantra Bahardiga. Ayo semangat Alvin. Ada Avil Azrab, Davino Britani, begitu pula Muhammad Fadil, Musyafi dan Muhammad Haikar Ramadan. Ya, nantikan bersama-sama saudara-saudara sekalian. Eleven Noise, Valera Octavianus pada kesempatan kali ini leading berada di urutan pertama mengasapi. Ya, kita nantikan saja di sini sudah ada Lanova Tantra Bahardiga. Ayo Pin, masuk Pin. Berusaha untuk mencoba mengarak tentunya di satu putaran pertama pun di lap yang pertama. Bagaimana yang pada kesempatan kali ini Valera masih nomor berusaha satu, untuk mencoba mengunci posisi nomor kedua dua, Tantra, dari Gavino Britani. Sementara itu kita nantikan saudara-saudara sekalian bagaimana Avil Azram yang berada di posisi keempat, sementara itu Muhammad Fadil Musyafi di posisi kelima dan Muhammad Arkana Ardin yang berusaha untuk masuk di grup yang pertama pada persaingan perebutan posisi kedua. Clever Lois Valera Octavianus nampaknya benar-benar begitu tangguh perjalanan race 1. 58 detik poin 574 fases kembali yang dibukukan oleh Clevan Lois Valera Octavianus dan kali ini sudah berhasil mengamankan posisi pertamanya. 2 detik poin 234 kali di gap antara Lanova Tantra Mahardika yang berada di posisi kedua. 3 lap sudah yang dilewati oleh Clevan Lois Valera Octavianus. Pertarungan perebutan posisi kedua Lanova Tantra Mahardika benar-benar mendapatkan tantangan yang sangat begitu luar biasa dari Davino Britani yang pada kesempatan kali ini terus berusaha membaca pergerakan dari mana seorang Lanova. Sejauh ini Lanova Tantra Mahardika masih terus melakukan defense yang sangat baik sekali, resilient yang sangat baik sekali juga dari Lanova Tantra Mahardika. Final lap bagi Clevan Lois Valera Octavianus. Valera jauh nomor 1. Dominasinya memang sangat sulit sekali untuk Valera bisa diruntuhkan oleh Lanova Tantra Mahardika atau juga Davino Satria. Avil Azrab masih ada kesempatan bagi Avil Azrab. Alvin nomor 6. Beberapa saat lagi checker play pun akan segera dikibarkan. Kita nantikan bersama-sama hadirin sekalian. Tentunya 16 lap bagi Clevan Lois Valera Octavianus. 3 tikungan terakhir. Beberapa saat lagi checker play pun akan segera dikibarkan dan finish. Di posisi pertama Clevan Lois Valera Octavianus. Dari Octavianus Racing Academy asal Provinsi Jawa Tengah. Finish di posisi kedua di bagi Lanova Tantra Mahardika. Dari Octavianus Racing Academy asal daerah ini. Dinyatakan Clevan Lois Valera Octavianus. Valera Octavianus. Sekecil yang sangat luar biasa Bahayan sekali. Bibit muda. Penampilannya benar-benar begitu membuka para hadirin sekalian. Nomor 2 Tantra. Dengan dominasi yang sangat-sangat luar biasa Lanova Tantra Mahardika. Mantap. Yang juga dari tim Octavianus semangat, Racing Academy asal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sementara buat yang podium race 1 nanti Britani ada race 2 nya guys. Dari 77 Racing School asal Provinsi kedua dan alhamdulillah race 1 finish nomor 6. Nanti ada sore race 2 nya semoga race 2 bisa memberikan yang terbaik bagi Alvin Alvaro. Banyak
2 juta ini satu set. 2 juta 400 nih bannya satu set. Tadi udah ganti ban satu. Gila. Kuncinya di mana? Jauh, ayo jauh. Rapikan lagi jauh. Cek lagi jauh. Hah? Sang mekanik aja. Latihan. Benar-benar begitu luar biasa tentunya. Repair lagi ban-bannya loh. Ini buat ban basahnya kayak Dunlop kayak MotoGP ya bannya ya. Keren nih Pirelli nih. Ban terbaik motor balap nih Pirelli. Jadi podium pertama. Mau persiapan race 2 nih. Jadi kita lihat siapa yang jadi juaranya di race 2. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di posisi ketiga yang ditempat oleh Davino Pritadi dari 7 race 2. Siap race 2. Race 2 di round 3. Besok ada round 4-nya. Tentunya di sini beliau adalah juga merupakan salah satu mantan pembalap terbaik Jawa Barat yang pada kesempatan kali ini tentunya terahnya yang juga turun ke sang putranya M. Kita lihat ya. Pasti lebih seru nih. Dan alhamdulillah cuacanya terang banget. Di sini tentunya skill dari para pembalap nih, yang sangat ada omku terbaik sekali. Om Wit Porsrek gimana nih Om Porsrek? Seluruh sudut bagian jalan tapi ya. Sirkuit tuh teman-teman. Power track di mana? Sirkuit mana? Sirkuit Okta Pangandaran ya. Putaran kedua. Putaran satu ya. Kita saksikan Oktober. Beberapa saat lagi. Oh. Dan jadi buat teman-teman yang nanyain power track jadi katanya. Oke, gaspol Mas Wit. Di sana sudah ada burung ya, Garuda. Maskot dari MIMPDGP Indonesia Series siap. 2022. Dan kita lihat tentunya signal 5 menit ke depan. Masih ada waktu 5 menit. Selamat datang Bapak Epul, Bapak Saepul. Ini saya di atas Pak Saepul. Halo Pak Saepul. Di atas ini Pak Saepul tribun. Nah, senior saya. Oke. Okay. Mas Saepul luar biasa. Saya ucapkan selamat datang. Terima kasih tentunya atas kehadiran yang sangat luar biasa. Dan okay, juga masih bersama Mas Doni Tata Pradita, sang instruktur dari PDGB Indonesia. Bagaimana kita lihat, kita sudah melihat presiden tentunya Bapak Engine, Signal Engine On sudah diperlihatkan. Dan ofisial atau juga para mekanik, silakan Anda sudah bisa meninggalkan untuk keluar dari kuasa. Akan segera dilepas. Konsentrasi para rider kali ini baik. Saudara-saudara sekalian, beberapa saat lagi akan segera dilepas dan go. Hey, Glavan Lois Valera Octavianus kembali mampu memanfaatkan starter Octavianus yang benar-benar penampilannya kali ini di putaran ketiga sangat-sangat begitu luar biasa. Kita lihat bagaimana cara ataupun juga gaya membawa tentunya Ovale benar-benar begitu cepat pergerakan daripada seorang Clement Lois Valera Octavianus dan juga Lanova Tantra Mahardika. Octavianus Racing Academy mencetak dua pembalap yang sangat begitu luar biasa. Tidak ketinggalan tentunya Racing School. Seperti Doni Racing School, WH19, Laman Kapristan, Oktan Racing School. Mereka kali ini tentunya percaya penuh kepada para ridernya untuk bisa mampu meraih hasil prestasi terbaik dari jalannya race yang kedua saat ini. Clement Lois di posisi pertama, Fadil Musyafi di posisi kelima, Muhammad Haikal Ramadan di posisi keenam, Gongguyen Vietjuan di posisi ketujuh, Muhammad Arkana Ardin Kurniawan di posisi ke-8, Alvin Alvaro Razgan Nugraha di posisi yang ke-9, Zaki Sani Pratama di posisi yang ke-10. Dua pembalap terdepan terlihat mereka yang sudah mulai memisahkan diri di grup yang pertama. Kita nantikan bagaimana Clement Lois Valera Octavianus begitu cepat pergerakan dari tidak juga Lanova Tantra Mahardika yang berada. Hujan mulai turun nih hujan. Mahardika bisa nggak untuk bergerak? Hujan. Kemana Clement Lois Valera Octavianus?
Billy Septi namanya bagi Clever Boy selera Octavianus dari pertandingan yang paling penting padahal hujan belum turun tetapi bagaimana Clever Lewis dia yang sudah mengambil langkah 1000 untuk mengamankan posisi terbaiknya yang ditempatinya kali ini untuk tetap bisa bertahan sedikit rame nih lapangan belakang nih hujan nih dan di latihan kali ini persaingan perebutan posisi keempat pada pelan semua hujan licin ini bannya masih ban slick bukan ban hujan perebutan posisi keempat yang ditempati oleh Muhammad Fadil Musyabi asal provinsi Papua Barat dari Doni Racing School Davino Britani yang baru kesempatan kali ini adalah tidak mampu bertahan begitu lama berada di posisi keempat dia menginginkan bersaing pada perebutan posisi ketiga dengan Abel Azhar tetapi apa yang karena berbahaya bannya masih ban slick jadi enggak dilanjutin bahaya kita hujannya mulai gede nih untuk para rider muda Indonesia dan mereka kali ini pun masuk ke pit area terlebih dahulu untuk mempersiapkan ban slick guys hujannya mau gede. Ini semua pada mau ganti ban. Hujan ya? Licin enggak? Licin tadi sempat ngeslip. Wih. Licin rasanya. Ini pada ganti ban dulu. Gila, ngeri banget ban basahnya loh, guys. Pirelli terbaik nih. Nah, jadi. Semuanya pada ganti ban. Wah, bosingnya mana nih? Ntar depan lagi dibagiin tuh. Ini buat dia. Enggak bisa bosingnya. Bosingnya enggak bisa depan. Itu tuh. Bosingnya beda tuh lagi dibagiin. Topino juga ganti ban semua. Palera juga ganti ban semua. Ini bannya mahal ini, 2.400.000 satunya, guys. Oke, nanti kita lihat race-nya pas hujan. Palera ketinggalan. Ganti bannya ayo. Yang depan udah digigit semua. Maaf dulu 2 lap guys. Race 2 8 lap. Yang masih akan kita saksikan bersama-sama tentunya. Di mana saat ini? Udah setar nih. Leading berada di posisi pertama bahkan Lando Bartra Bahar 3. Masih di lap yang ke-9 masuk di lap yang ke-9 saat ini wet race ban baru last lap Palera nomor 1 jauh. Britani. Davino Britani jauh Palera jauh. Tantra nomor 2. Bisi posisi pertama di Petrilano kan Tantra perhatikan kali ini persaingan perebutan posisi dengan Davino. Seru nih perebutan kedua ketiga nih. Amil Azhar kita saksikan saja sudah sekali. Nomor 7. Satu rider kali ini tergelincir ketika kedua finish. Race 2 finish Alvin nomor 7 masih ketakutan karena licin guys. Licin. Boy, selamat boy. Mantap. Semoga nanti pembalap MotoGP, oke? Okay? Palera deh. Tantra podium race 1 race 2. Selamat ya. Ya. Semangat terus pokoknya buktikan. Ya. Mantap. Oke, yo. Mesinnya kayak gini nih. Magnetnya Y-set. Magnet racing, guys.
Ini yang jebol tadi. Jebol tadi. Mesinnya kayak gitu tuh. Kencang ya dia. 160cc. Ini lagi prepare ganti ban lagi buat persiapan besok seri 5. Oke, pokoknya nantikan video selengkapnya buat besok. Seri 4, race 1, race 2 lagi.